mengapa dalam peperangan Hunain para sahabat banyak lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritana peperangan Hunain kak jentoh tanggal 13 bulan Syawal. Salastarina Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ke Thaif, kemudian kak jentoh dua kabilah Hawazin dan Thaqif ni keburuh nang situng lembah nyaman Hunain. Di antara Mekah bin Taif. Nyamanah pemimpin anak kanak ngod umur 30 tahun Malik bin Auf An-Nasri. Tapi sengatur strategi umurah orang yang kaya itu 100 tahun lebih. Buta sengatur strategi. Tapi pimpinan perangah Malik bin Auf An-Nasri. Sengkak. Orang Islam ni kesengkak waktu kak dita. Sengkak. Ada apa mi sengkak? Sampai dia pun nak. Qala ba'dul muslimin. Lan nughlabal yawma min qillah. Tak kira kita kalah mun setiap polan kesekonian. Ada apa? 12,000 lebih tentara. Tentara 12 lebih. Ki gabungan boleh. 10,000 lebih gabungan dengan orang-orang Mekah. Ki buru takluk aki norok langsung peperangan. Bada seterokan oleh tarta rampasan. Bada orang kena nikah dan semacam. Ki bada kena niat apa ranglah masuk Islam dan semacam. Pon 12,000 lebih kak dintu ternyata mereka kali itu sesengkak sampai dapat dak kesitung lembah. Banyak juga juan jeraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami. Pakun berstrategi nang lembah ri. Akhir ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amakon dak ka Anas ibnu Abil Marthad. Anas ibnu Abil Marthad nyambih jaran sepalenggan nang ongko kebun atas gunung sepalenggan. Celing beda apa? Sesempen bi orang-orang ji beda apa? Eh tengok, lo padang. Coba jujur aja ongku banyak, lembah kayak itu. Lembah kadil toh, mendaerah Taif, mereka daerah Celap, daerah Becas. Kalau 12 ini kaki Celap dengan Taif, daerah Celap. Ketang luar biasa banyak. Banyak. Sampai ketang kadil toh, subsidi bi masyarakat, bi pemerintah. Ketang ya subsidi. Minta subsidi, jangan ada karena romano orang yang saya ingin, pun lapar. Akhirnya pun lah kadung makan ya ketang sekontainer. Datang kapi, yuk ayo kedak. Lah, congok tada napa? Kau bela sekarang Anas ibnu Abil Marthad, sobong Rasulullah. Lo ngetelak napa? Oh, husnudzon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mahu masuk, ngakak masuk. Kak itu tiba-tiba langsung pas masuk keluar dari banyak kayu, nyerang. Tekercet kapi. Kondisi ni kepana ano kapi ni kesiasat datang kalah kapi nyorot kapi sahabat butuh kerja perang ni kan tiba-tiba benda yang mata cabut serangan kondisi ni kondisi terkerja boleh tak boleh sekali langsung pan mulai seret langsung debak ke Mekah tak boleh sekali benda kisah negara ini ya subhanallah ini kan orang-orang sikit buruk norok dari Mekah ke luar kan bahan darah mulai ke Mekah. Cuma Rasulullah waktu kak dintoh akhirah terkerjat. Akhirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athikanan dek ke sahabat pas senyawat kak itu kebetulan Sayyidina Abbas. Paham mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan suara nak kak dintoh nyaring. Pan suara nak nyaring kak dintoh. Akhirah ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makon pakon panggil. Napa saya panggil Rasulullah? Bas debuah kidak ka Rasulullah. Nadi ya Abbas. Faqala madza aqul qala qul ya ashhaba Badr. Saya panggil kada tentara Badr, peperangan Badr. Ashabul Badr ini termasuk paling utama sahabat zaman Adi Asar. Ya ashhaba Badr, takarjat pada saya panggil. Karena peperangan Badar itu situng keistimewaan. Abali langsung beda panggilan perang. Pimpinan pun manggil. Pas baru panggil. Akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disebut dalam kisah Adabu, "Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Abali kapi pas dina saat kajuh Irmiya saat panah. Irmiya saat. Akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu mereka dinto pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syahatil wujuh wa sempuraki de bunu Sayyidina Abbas dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada begitu Allahumma nasraka alladhi wa'adta
Syahatil wuju Allahumma nasraka alladhi wa'ata. Ya Allah, ini minta pertolongan ajunan. Pada bunyi sendiri, fama ra'aitu ahadan min hawazin illa yafruku aynaihi aw famahu wastaddal qital walaja ashabah ila Allah azza wa jalla. La waktu kak dintoh toker cat Sayyidina Abbas, tak ada situng golongan dari Hawazin atau bahasa lain dari Bani Thaqif kak itu kecuali muntak sot-posot mata colok om. Sebi Abu Kapi, sekapi nanti. Pas terjadi peperangan pole, waktu peperangan nomor dua ni kan laja as-sahaba ilallah. Laja as-sahaba intan surullah yang surkum mereka janji. Tak bisa ku lawan panjenengan dalaki abah, tapi karena ajuran Allah nyandar dak kuste Allah dalam bab ilmu ben lain semacam sampean pak mada pak napa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta subhanaka sekali itu juga. Akhirnya terjadi peperangan ben itu dimenangkan buru pan buru orto cek benjang kaya iya cek benjang maka untuk sarang ajuran Rasulullah agak tiki buru saya jelas akim. Anak pemik buru, ya cila kondisi enggak kena, tak kerjat maksudnya, tak kerjat. Dan bi Allah ikan beraki, dua kekalaan saya berada kali itu sebab pada pelanggaran. Sering kita memberikan contoh.